papan tulisannya itu. Terus dia ngapain dia ke sana, Kak? Sama Gibran kaget, sesamanya kita di sana ternyata Putri datangnya berdua. Udah. Bisa sih dia, nggak mau cerita malah tadi. Ini oh, dapat informasi apa? Halo, gue Cita. Putri. Gibran. Putri. Halo. Ini kakak aku beneran. Oh, sampai bawa kakak segala, pengen ketemu sama tim kafe aja. Ini kita ngobrol langsung aja kali ya. Gak apa-apa, duduk aja dulu. Oke, akhirnya kita ngobrol aja. Dan kita langsung tanya nih, buat masalah lo apa? Kalau itu kan bilang pacar lo berubah gitu sekarang. Bisa dijelasin dulu nggak? Yang dimaksud dengan berubah itu kayak gimana? Nah, dan lo kenapa nggak cerita tadi sama Ucup? Iya. Itu kan tim kita juga. Sorry kak, sebelumnya. Jadi sebenarnya yang punya masalah itu kakak aku, bukan aku. Oh, maaf. Jadi Kak Zahra ini yang pacarnya berubah. Ya. Bukan suaminya. Dia ini sudah menikah, gengs. Sekali lagi, gue paling malas berurusan bermasalah dengan yang namanya pernikahan. Oh, sorry ya. Ini Kak, soalnya kalau pakai identitas kakakku, nggak mungkin kakak mau. Iya pasti, karena kalian tahu kan kita nggak mungkin ngelakuin ya. Karena kan kita udah tahu, ini udah suami istri. Ini bukan masalah yang bisa dengan gampang gitu loh kita eksekusi. Karena kan kalau hubungannya udah hubungan suami istri ya, hubungannya ini nggak cuma di antara lo dan suami lo, tapi juga keluarga dari kedua belah pihak. Kita nggak mau ntar dikira jadi kayak ngerusak rumah tangga. Dan sekali lagi ini sakral lo. Kalau kamu lihat di sini ada kamera-kamera, berarti kamu siap di-expose lo, hubungan kamu lo itu. Lo nggak bisa seenaknya tiba-tiba ngebohongin tim katakan putus gitu. Yang kita terima di sini adalah kasusnya Ade lo, yang mana dia bilang pacarnya berubah. Kalau hubungan suami istri itu di luar kapabilitas gue sama Gibran. Emang beberapa kali kita nanganin, tapi kita cuma mau nyari fakta waktu itu. Tapi kita kalian nggak akan setuju. Ya karena kita punya alasan, karena kita nggak mau mencampur hubungan rumah tangga kalian. Tapi aku sering lihat katakan putus, kalian mau bantu. Kenapa sih nggak mau bantuin kakak aku? Bukannya gitu, biasanya kita membantu. Dengerin dulu dong ceritanya, kasihan kakak aku. Lo aja udah bohong sama kita, sekarang lo nyuruh kita buat ngedengerin. Ini demi kakak aku. Ya tapi lo ngerti gak maksud kita apa? Lo ngerti gak kenapa di sini kita bilang gak bisa? Karena di sini hubungan rumah tangga itu seharusnya ya diselesaikan di antara istri dan suami. Iya, itu kan udah ada kalian komitmen lo. Kak, dengerin dulu kak ceritanya. Soalnya aku udah gak
tahu mau minta tolong siapa lagi. Kita cuma berdua kak di Surabaya. Sekarang ini kalau emang masalah, tolong, kak. Sekarang ini dulu, kalau kita selesai masalah kalian, udah gitu sekarang keluarga kalian nonton di TV, ada kamu, ada kakak kamu, ada suaminya kakak kamu, emang enak. Emangnya etis kayak gitu? Enggak, kak, cuma bantu selidikin aja, kak. Ya dengan selidikin itu kalau misalkan ya, kekhawatiran terbesar kamu terbukti bahwa suaminya dia ini selingkuh, gimana? Keluarga suaminya gimana nanti? Enggak apa-apa, memang mau. Ya kita punya misi yang baik gitu, kita mau menyelesaikan masalah percintaan, tapi pada saat kita masuk dalam ranah rumah tangga atau sudah di luar kapabilitas dinyatakan putus. Tolonglah kak, please kak. Bantuin kakak aku, kak. Aku udah gak tahu mau minta tolong yaudah, siapa. Yaudah, seenggaknya ceritain dulu deh sama kita. Apa yang bikin lo ngerasa lo harus minta tolong banget sama tim katakan putus? Kenapa lo gak bisa selesaiin langsung aja sama suami lo? Cerita aja. Ini, aku udah lama, aku baru nikah sama Dimas. Dan aku nikah sama Dimas itu karena perjodohan. Awal 2 bulan memang dia sayang sama aku. Sayang banget sama aku. Ya kamunya sayang gak sama kamu Dimas? Sayang sama aku, sayang sama Dimas. Walaupun perjodohan itu. Iya, akhir-akhir ini dia sering berubah. Dia pulang malam, dia selalu gak pulang, dia selalu gak pernah kabarin aku. Kita lost komunikasi. Dan sampai sekarang pun dia pergi kemana aku gak ngerti. Maaf, boleh aku potong kamu? Kamu udah nanya ke dia kenapa dia sering gak pulang, sering loskan apa? Jawabannya? Dia selalu marah-marah sama aku. Iya kakak, aku dimentak-mentak. Kalau menurut lo sendiri nih, apa sih yang bikin suami lo berubah? Apa yang ada dalam hati lo? Apa yang paling lo takutin dan lo curigain? Aku takutnya dia ada cewek lain. Aduh, makanya gini lo, kamu tunjangan apapun pasti ada orang lain. Ini bahaya lo, kamu nikah lo. Maksudnya gini, kamu udah nanya nggak ke teman kantornya dia apa emang dia lagi apa high season? Kita susah atau komunikasi sekarang. Udah virtual istri kak. Masa kakak nggak mau ngerti kan? Tolonglah kak, bantu kak. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Jadi disini kayak gue tuh terbelah gitu loh gengsi. Satu sisi gue pengen juga nih bantuin Putri dan juga Zahra. Tapi di sisi lain, apapun yang nantinya tim katakan putus lakukan, Unta akan dianggap terlalu ikut campur. Gue udah bersikap straight face sebenarnya, gue udah gak mau nih tiba-tiba. Yaudah sekarang lo coba tenangin diri dulu ya, lo jangan berburuk sangka sama suami lo, kita pasti bakal bantuin lo. Kita nah bentar lo mau bantuin? Ya bentar. Hah? Sekarang lo kayak gak ngeliatin nangis nangisnya gitu, toh kan dia juga udah bilang kalau dia gak masalah kasusnya di bawah. Aku sih gak ngeliat ada masalah. Jen, kalau sampai dia benar suaminya itu selingkuh, terus kita jadi salah satu penyebab dia Lo cinta. Gue sama Gibran sempat berdebat di situ, bahkan kita sampai harus ditengahi dulu sama Fatar. Fatar juga memberikan masukannya ke kita berdua. Tapi hasil akhir dari rundingan singkat itu adalah. Tapi kan kita nggak bisa ngambil keputusan langsung aja. Gimana menurut tim gimana? Cari jalan tengahnya. Ya. Nggak apa-apa. Kita coba kalau mau coba bantu buat nutrin dulu. Okay. Tapi tidak sampai ranah masuk dalam rumah tangganya dia. Ya. Kita nggak akan ikut campur keputusan kira-kira di tangan dia. Kita cuma bantu sedikit aja, bener apa enggak? Okay. Gitu. Ya. Menurut tim itu oke tuh, kayak gitu. Kita coba aja ya. Ya udah kalau emang nggak apa-apa. Yo, oke. Okay. Thank you, Tan. Akhirnya ya kalau tim katakan putus oke okay, ya. Gue dengan berat hati sih sebenarnya gue untuk mengurusi pernikahan orang. Karena kita di sini cuma mau nyari fakta apakah benar cowoknya ini selingkuh apa enggak. Kita berpacu juga bantu buat menyelesaikan masalah lo. Tapi sekali lagi di sini yang mau tim sampaikan adalah kita menyerahkan keputusan sama lo. Kita cuma akan membantu menyelidiki apakah nanti dugaan lo benar atau enggak. Udah sampai situ aja. Aku nggak akan melibatin kalian, cuma kecurigaanku aja. Aku pengen mastiin aja kok. Iya, ya udah. Sekarang lo udah komunikasi sama suami lo. Lo tahu dia di mana? Kayaknya jam segini aku nggak tahu kak. Soalnya dia nggak ngabarin aku. Biasanya di mana? Di kantor. Kantor. Yaudah, kita ke sana. Ya udah. Sorry Putri, mau ikut kita juga apa gimana? Ah, sorry kamu nggak bisa ikut. Aku ada janjian sama dosen aku. Oh, kamu masih kuliah ya? Kamu masih pergi lagi? Ya udah, nggak apa-apa. Lo ikut sama kita ya. Kita coba datengin dulu deh. Kita cek apakah dia memang di kantornya atau enggak. Ya? Ya udah, yuk. Thanks. Nanti lokasi di-share aja ya. Oke. Ya udah. Nanti ya.
Ya, tapi mau gimana lagi? Gak ada yang bisa menolong mereka selain kita. Akhirnya kita memutuskan untuk membantu. Oke, kita moving ke kantornya. Siapkan apapun keputusan yang nanti harus aku siap. Udah siapkan. Siap, aku siap. Oke, ini kantornya ya, gimana? Udah dekat belum? Udah kantoran. Ini ke kanan, kanan. Oh, ini dari sini ke kanan. Ya, kanan. Kanan jalan itu. Oh, ini. Iya, iya itu. Ini lobi nih. Ini gedung kantornya berarti. Oke. Pak, kanan, Pak. Kanan, Pak. Kanan. Sebentar lagi sih jam makan siang, gimana? Kita baiknya nunggu jam bubaran makan siang aja atau kita mau coba ada agen masuk ke dalam? Agen masuk, sorry, kita kan nggak tahu nih foto suami kamu, boleh nggak kamu kirim? Boleh. Ya, kirim-kirim ke Ujus ya? Nanti biar Ujus kirimin ke tim, mungkin bisa masuk. Oke. Ya ada. Nah, nggak lama setelah kita sampai di area kantor, ternyata kantornya si Dimas ini parkirannya sempit banget, gengs. Dan susah banget untuk dikatakan putus, dia mencari tahu apa aktivitas yang sedang dilakukan Dimas di dalam kantornya. Seperti Mas, itu. Ini kita nggak apa-apa nih parkir di sini nih. Nggak apa-apa ya? Ya udah. Mobilnya gitu, ya, itu mobilnya. Ya, mobilnya itu ya. Ya, udah kan kita juga udah kirim agen kita untuk masuk ke dalam, siapa tahu ngeliat, ya kan? Biasa aja Mas, ya, ngomongnya ya. Kita juga sebentar doang di sini. Sebentar tapi enggak di sini tempatnya. Nah, aku ngomong sebentar mau tuh. Enggak, kita mau pindah tapi Mas enggak usah nyolot ya. Enggak, Mas enggak usah nyolot. Kenapa? Kenapa? Gimana terus aja? Ngopo? Ngopo? Ini gua tuh. Kita mau ngomong. Iya. Ayo. Ya ayo. Ayo. Kenapa? Ayo. Ayo.